hari ini saya gantikan Ustaz Eddy yang tak dapat hadir. Jadi saya sambung kitab saya, kitab Al-Iman, untuk rujukan kita di muka surat 231, tajuk syurga dan neraka. Baik, muka surat 231, syurga dan neraka. Selepas itu, kesemuanya kita beriman pula dengan adanya syurga dan neraka. Syurga dan neraka adalah ciptaan Allah yang disediakan untuk menjadi tempat balasan baik dan balasan seksa. Allah menciptakan syurga dan neraka sebelum diciptakan manusia. Oleh itu, syurga dan neraka sekarang ini sudah wujud, berkekalan selama-lamanya dan tidak binasa. Bukan binasa. Berkekalan selama-lamanya dan tidak binasa. Betul tak? Jawi tu betul tak? Dia boleh buat akidat Jawi. Melayu. Ha? Melayu. Kita baru. Oh, kita baru. Ada yang pakai Jawi. Tak ada. Buka 213. 213 kan 231. 213. Tak lama semua 313. Oh, menjadi itu imam. Ayat baru tu ya nak cetak dia tu. Ayat dia tulis apa? Ayat dia. Dah ayat dia tu. Berkekalan selamanya dan binasa. Tidak berubah dan tidak binasa. Dia cerita lama ni memang banyak jatuh. Syurga dan neraka sekarang ini sudah wujud, berkekalan selamanya dan tidak berubah dan tidak binasa. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surah At-Tahrim ayat 6. Baik, tajuk kita hari ini, sambung kitab saya ni, tajuk syurga dan neraka. Syurga dan neraka, syurga dan neraka telah pun Allah Ta'ala ciptakan sebelum Allah Ta'ala cipta kita. Sebelum Allah cipta manusia dan makhluk, terlebih dahulu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan syurga dan Allah ciptakan neraka. Yang keduanya, syurga dan neraka ini juga adalah makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiga, syurga merupakan tempat pembalasan baik untuk hamba-hamba Allah, manakala neraka adalah tempat pembalasan buruk untuk hamba-hamba Allah yang tidak taat, yang engkar, yang maksiat, yang kufur. Penjelasan ayat dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah sebutkan dalam itu menegaskan kepada kita agar orang-orang beriman supaya sentiasa memelihara ataupun jaga diri kita dan juga ahli keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum. Kita kena kawal, kena pelihara diri terutamanya, dan juga tidak boleh kawal diri sahaja,
kita kena ada tanggungjawab kepada yang lain, iaitu ahli keluarga kita juga kita kena kawal. Itu bermerti bahawasanya kalau seseorang yang ada keluarga ataupun dia ada tanggungjawab, dia ada orang di bawah dia dan dia tak ambil kisah, dia tak peduli dengan kemaksiatan yang dibuat, tak peduli dengan ibadat yang tak dibuat, tak dipedulikan dengan apa adab-adab sopan Islam yang tak dibuat dan sebagainya, maka orang yang bertanggungjawab itu akan dimasukkan ke dalam neraka juga walaupun diri empunyanya itu ibadatnya baik. Dia masuk neraka sebab sebab orang di bawah dia, amalan orang di bawah jagaan dia itu buruk. Kalau ibu bapa, ibu bapa tu mungkin baik, paksi tiap-tiap minggu, tak miss parit buta, parit nibu, tahu-tahu parit lagi simpang tiga, semua api masjid, semua jalan, kuliah. Tapi anak tak pernah manggil mia subuh. Mak, pak tu so nak atas. Sama macam anak tak mia subuh. Jangan duk kira ke diri kita. Sebab tu Allah suruh tu ku anfusakum, jaga diri kita, wa ahlikum, dan juga orang di bawah kita, ahli-ahli kita. Masuk neraka sama. Wa quduhan nas wal hijarah, dalam neraka ini dia dia punya api-api dia, dia punya bahan-bahan bakar dia. Kalau kita dunia bakar guna gas lah, bakar ayam guna arang, bakar sate guna arang, nak bakar apa nak, nak goreng, nak masak guna gas, dapur minyak, dapur gas dan sebagainya. Neraka dia punya sumbu dia, api dia, punca dia an-nasu wal hijarah, terdiri daripada manusia dan juga daripada batu-batu sembahan-sembahan berhala. Ada tiga lah. Jadi orang-orang kafir jadi macam puntung-puntung kayu api yang diletakkan api neraka, makan diri dia sebagai sisaan dan makan dia jadi kayu api. Itu bakar orang-orang yang kena neraka. Dan juga batu-batu sembahan-sembahan berhala masuk dalam itu. Alaiha malaikatun ghilazun, yang duk jaga dalam neraka. Neraka ini ada tempat dijaga, ada pengawal-pengawal dia. Dia bukan satu tempat yang terbiar. Tidak ada satu tempat yang Allah Ta'ala buat dan Allah Ta'ala biar dia duduk sendiri dia. Tidak, melainkan kesemuanya ada penjaga-penjaga dia. Hafazatun malaikatun hafazah, malaikat-malaikat yang mengawal, malaikat-malaikat yang menjaga. Malaikat ini ghilazun syidadun, mereka ini garam. Sesuai dengan dengan sifat menjaga nerakanya, sebab neraka ini tempat yang yang garam, tempat yang panas, tempat yang yang kena tugas dia, tugas-tugas lasa. Maka malaikat yang menjaga di situ juga Allah Ta'ala wujudkan dia, ciptakan dia dalam keadaan dirinya cukup rasa garam tak sangka-sangka. Nah, kalau orang yang jadi warden penjara, orang jadi penjaga warden penjara, dia tak boleh jadi orang yang lembut, dia kena jadi orang yang garam, barulah panduan-panduan takut. Kalau bagi ayah duk au-au pergi jaga penjara, dalam penjara tu goncang aja pagar besi, dia terkunci lah dia lah. Minta kunci habis, bukan kat kunci, jelingan bayu dia bagi. Maka kena bagi orang yang garam. Maka Allah Ta'ala cipta malaikat yang ghilazun syidadun, malaikat yang garam. Syidad maknanya malaikat ini tidak ada tolak ansur, tidak ada tolak ansur, tak ada belas kasihan. Sebab apa? Mungkinlah kalau kita ni, kalau kita duduk dalam keadaan, dalam keadaan yang terdesak, mungkin kalau manusia dia ada juga perasaan belas kasihan. Pelanlah sikit, koranglah sikit, lambatlah sikit, jarang-jaranglah sikit, boleh buat rayuan lagi. Di malaikat ini, manusia-manusia yang duduk kena neraka ini minta rayuan kepada malaikat supaya dikurangkan. Mungkin meminta kepada malaikat ini, jangan kejam teruk-teruk sangat, sikit-sikit sudahlah. Dia tidak akan layan sebab dia syidad, dia strict, dia tegas.
Dia tak makan samar, tidak makan segala rayuan-rayuan dan pujukan. La yaqsuna ma amarahum, la yaqsuna Allah ma amarahum. Kemudian sifat malaikat yang jaga neraka ni lagi, tidak pernah engkar kepada apa sahaja yang Allah Ta'ala perintah. Maknanya tak ada satu benda yang dia tidak buat, sama ada benda itu besar ataupun benda itu kecil. Wa'af'alu nama yumarun, melainkan mereka ini akan buat apa sahaja yang perintahkan oleh Allah. Dia akan buat segala-galanya. Dalam satu hadis At-Tirmizi, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Lamma khalaqa Allahu al-jannata arsala Jibril ila al-jannata faqala." Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada para sahabat, Nabi kata ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan syurga, Allah utuskan Jibril ke syurga. Faqala unzur ilaiha wa ila ma a'dattu li ahliha fiha. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril, Nabi cerita, wahai Jibril, cuba kamu pi ke syurga tu, dalam bahasa kita ni lah, cuba kamu pi tengok dekat syurga tempat yang aku cipta tu, apa yang aku telah sediakan untuk penghuni-penghuninya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, faja'aha wa nazara ilaiha wa ila ma a'adda Allah li ahliha. Bila Allah suruh, Jibril pun pi ke tempat yang Allah Taala suruh Jibril pi, dia pun tengok, dia pun rosak, dia pun belek apa yang Allah Taala sedia untuk ahli-ahli yang nak duduk dalam tu. Qala faraja'a ilaihi wa qala. Bila malaikat Jibril pi, dia pun tengok, dia pun balik mai jumpa Allah. Malaikat Jibril kata, wa izzatuka, demi kemuliaanmu ya Allah, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Tempat yang kamu cipta dan kamu sediakan ini, yang aku pergi tengok ini, tidak akan, kalau seseorang yang dengar tentang cerita ni, melainkan kesemua yang dengar tu mesti beridam-idam untuk masuk ke dalam dia. Cuba bayangkan malaikat yang tidak ada nafsu terini. Malaikat sebut balik jawab kepada Allah, kalau seseorang yang dengar cerita tentang tempat yang kamu sediakan ini, sudah tentu pasti sampai ke mati dia terini nak masuk ke tempat itu. Qala, Allah Ta'ala firman kepada Jibril, fa'amara biha, فَأُمِرَ بِهَا فَحَفَّتْ بِالْمَكَارِهِ. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tempat itu nak masuk dia penuh dengan kebencian. Penuh dengan kebencian. Nak masuk ke dalam tempat yang cantik tu, tempat yang semua orang teringin nak masuk itu, Allah kata ke malaikat, nak masuk tempat tu kena berlawan dengan benci. Benci pak, bencilah pasal kena bangkit mayang subuh. Meluatlah pasal kena main mengaji. Meluatlah nak tidur awal-awal tak boleh, kena semayang dulu. Dekat tu yang kata benci, kena lawan dengan benci. Kalau boleh lawan benci tu, boleh duduk tempat tu, kata Allah kepada malaikat. Faqala, kemudian Allah firman lagi kepada Jibril, farji' ilaiha fanzur ila ma a'dattu li ahliha fiha. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kamu kepadanya dan tengok apa pula yang aku sediakan untuk ahlinya di sana. Qala faraja'a ilaiha fa idha hiya qad haffat bil makarihi faraja'a ilaihi فقال وعزتك لقد خفت الا يدخلها احد. Allah firman pula kepada Jibril, wahai Jibril, kamu pi pula tengok satu tempat
Tadi kamu pergi situ, lah kamu pergi situ lah. Pergi tengok tempat tu. Apa aku sediakan untuk ahli-ahli yang nak masuk dalam tempat yang kedua tu? Maka Jibril pun pergi. Jibril balik, dia bagi tahu, wa izzatuka, demi kemuliaanmu wahai Tuhan, laqad khiftu alla yadkhulaha ahadun. Sesungguhnya aku pun rasa gerun nak masuk dalam tu, dan aku yakin siapa yang dengar cerita tentang tempat yang kedua ni, pasti orang itu juga akan tidak bercita-cita untuk masuk ke dalamnya. Qala idhab ila an-nar fanzur ilayha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha fa idha hiya yarkabu ba'daha ba'da فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت أن لا يسمع بها أحد فيها فيدخلها فأمر بها فحفت بالشهوات. Maka Jibril kata, Allah Subhanahu wa Taala kata kepada Jibril, wahai Jibril, tempat yang aku sediakan yang kedua itu, kalau seseorang dengar cerita tentang dia, pasti tidak akan ada seorang pun yang teringin nak masuk ke situ, kerana di tempat itu kalau nak masuk dia penuh dengan keinginan, penuh dengan syahwat. Nak masuk dalam tempat yang pertama kena ada benci, nak masuk dalam tempat yang kedua kena ada teringin. Kita teringin nak masuk hak pertama, benci nak masuk hak kedua. Tapi dalam masuk teringin hak pertama, benci nak buat, meluat nak masuk hak kedua, tapi teringin nak buat. Boleh tak? Boleh tak? Nak masuk syurga kena ada benci, benci kepada maksiat. Nak masuk neraka kena ingin tinggalkan maksiat, baru boleh masuk, baru boleh keluar daripada neraka masuk ke dalam syurga. Maka dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, hadis riwayat Muslim daripada Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haffatil jannatu bil makari. Neraka ini dikelilingi, ataupun pagar-pagar neraka ini dikelilingi ataupun dibina oleh kebencian-kebencian. وَحَفَّتِ النَّارِ بِالشَّهَوَاتِ, dan pagar-pagar neraka dibina dengan syahwat ataupun keinginan ataupun nafsu. Kalau rumah kita, orang buat pagar dengan kayu, orang buat pagar dengan konkrit, orang buat pagar dengan dawai, orang buat pagar dengan pokok teh, macam-macam. Tapi syurga, pagar dia kebencian. Kalau benci kepada maksiat, boleh masuk syurga. Kalau buat pagar dengan keinginan kepada maksiat, maka itulah pagar rumah kita yang namanya neraka. Al-makari, kebencian. Ulama kata, apakah yang dimaksudkan dengan benci? Benci itu ulama kata, kullu ma yashuqqu 'ala an-nafsi, kullu ma yashuqqu 'ala an-nafsi wa yas'ibu 'alayha 'amalihi. Yang dikatakan benci itu, iaitu ni ulama bagi penafsiran benci. Kita benci, kita meluatlah. Tengok, tengok. Ulama sebut ma yashuqqu 'ala an-nafsi. Benci itu ialah setiap sesuatu yang boleh menarik jiwa. Wa yas'abu 'alayha 'amalihi, dan menyeronokkan untuk kita melakukannya. Dia terkali, dia terbalik. Kita benci, kita, kita tinggal. Ulama-ulama sebut benci berdasarkan hadis ini suatu perasaan yang menarik jiwa kita untuk buat. Sebenarnya benci-benci oleh syarak, Islam tak bagi, Allah tak bagi. Itu yang dikatakan benci menurut syariat. Manakala syahwat ataupun nafsu kita, syahwat ini syahwatun, iaitu keinginan hati. Syahwat kullu ma yuwafiqun nafsi wa yulaimuha wa tad'u ilayhi wa yuwafiquha. Yang dikatakan syahwat ialah setiap sesuatu yang
bersesuaian dengan jiwa kita, itu syahwat. Setiap sesuatu yang bersesuaian dengan jiwa kita, wa yulaimuha wa tad'u ilaihi, dan jiwa ini sentiasa meronta-ronta untuk memenuhi tuntutannya, itu syahwat. Katalah contohnya lah ni, dia ada keinginan apa? Keinginan nak lena. Dia lena. Sebab syahwat dia kata, lena tu syahwat. Maka dia pun pejam mata, tunduk. Sesuai lah dengan jiwa dah. Sesuai sungguh-sungguh benar. 200%. Contohlah, kan dia kata lena. Lena lah nak lena. Saya buat contoh sesuai itu. Tu kata syahwat. Apa yang sesuai dengan jiwa kita, maka kita akan buat. Kita pun yang nafsu kata, kalau buat jadi syok juga, kita pun mengiyakan, akhirnya jadi, dia jadi semua lena semua. Ghalik lah. Wah, kalau duduk di rumah suruh tidur atas kursi, kali lena dia kata sakit tengkok. Main gaji paksi, dia lena tak sakit tengkok pula. Heran tu. Pagi-pagi kena marah. Bukan marah tu kan, tu tazkira. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang lain, wa qad ruwiya 'anil Nabi SAW annahu mathala tariqal jannati wa tariqal nar bitamsilin akhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi satu tamsil, satu contoh jalan-jalan nak pergi syurga. Satu lagi Nabi bagi contoh jalan ke syurga, jalan ke neraka. Faqala tariqul jannati huznun bi rabwatin wa tariqun nar sahlun bi sahwatin. Tariqul jannati huznun bi rabwatin. Jalan nak pergi ke syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan kesedihan dan juga kesengsaraan. Sedih dan sengsara, itulah jalan nak ke syurga. Manakala jalan ke neraka, sahlun bisahwatin, penuh dengan kesenangan dan keseronokan. Hadis ni pendek je. Saya tulis. Boleh ngapai hadis pendek-pendek, panjang-panjang tak ingat dah tu. Thank you.
dia macam pantun dia bunyi. Dia ada, dia ada rhythm dia, dia ada rima. Tariqul jannati huznin bi rabwatin wa tariqun nari sahlin bi sahwatin. Jalan ke syurga penuh dengan kesedihan dan kesengsaraan, manakala jalan ke neraka penuh dengan kesenangan dan keseronokan, kemudahan dan keseronokan. Maknanya nak pergi ke syurga ni susah, nak melalui jalan dia mungkin berlopak-lopak, ada ayak, kotok dan sebagainya, semak samun, sunyi, maka nak kena lalu jalan tu. Tengah duduk tidur, kena bangkit. Tengah duduk makan, kena puasa. Tengah duduk kaya, kena buat keluar reta. Gaya nak pergi berjalan sana sini, kena pergi Mekah. Susahlah kesengsaraan tu, terpaksa berkorban. Tapi nak pergi ke neraka, penuh dengan keseronokan. Rasa nak pipi, ambil tiket pergi. Rasa tak mau bagi, simpan lagi banyak-banyak. Rasa duduk makan sedap-sedap, makan terus. Orang puasa kita buat tak tahu, buat tak kisah. Orang duduk semayang bangkit, kita buat tak kisah. Buat pergi kat mereka lepas semayang, aku tak mau, aku seronok tak semayang. Penuh dengan keseronokan dan penuh dengan kenikmatan. Balik kepada buku kita, firman Allah lagi dalam surah Al-Qaf ayat 30, yawma naqulu li jahannama hal imtala'i wa taqulu hal min mazid. Dan ingatlah hari yang pada hari itu kami bertanya kepada neraka jahannam, apakah kamu, kamu musuh penuh, kamu sudah penuh. Dia menjawab, masih ada tambahan ataupun masih ada kosong. Mana boleh tambah lagi? Macam kita orang tanya pergi makan kenuri lah, wahan pak lah kenuri, boleh makan lagi? Boleh. Nasi tak boleh lah kot, kot ada air kacang ke apa ke, boleh lah lagi makan air kacang. Pihak nombor lima pula dia tarik lah. Dalam tak boleh tu. Neraka hari akhirat nanti Allah Ta'ala tanya dia, wahai neraka, penuh dah ke isi dalam tu? Dia kata, boleh lagi ya Allah. Banyak mana mai pun boleh duk renovate sedia, tak pernah cukup lah. Dan Allah Ta'ala berfirman mengenai sebahagian kandungan neraka dalam surah As-Saffat ayat 62 hingga 67. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik ataupun pokok zaqqum, iaitu sejenis pokok yang tumbuh dalam neraka? Hak mana yang sedap duduk dalam neraka ni? Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum. Hidangan mana yang paling sedap? Ni macam Allah Ta'ala perli. Sedap ke duduk dalam tu, boleh makan buah zakum? Macam kita lah, dia kata boleh sedapnya makan dia, makan dah sedap sangat. Orang lain semua tak sedap, hang seorang je sedap, makanlah dah sedap. Macam tu lah perli kan. Inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin. Sesungguhnya kami jadikan pokok zakum adalah sebatang, adalah sebatang pokok sebagai cubaan bagi orang-orang yang zalim. Maknanya buah zakum yang orang akan makan dalam neraka ni bagi orang-orang yang jahat. Orang yang baik tak makan buah ni. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya pohon zakum adalah sebatang pohon kayu yang keluar daripada dasar neraka yang menyala-nyala. Dia tumbuh atas bumi, atas tanah dalam neraka. Pokok yang tumbuh daripada tempat dia, dia akan mewarisi zat-zat dan khasiat tempat itu. Buah nyok duduk atas bukit tak sama dengan ayak nyok yang duduk tepi pantai. Tahu tak? Pernah makan? Tak bisa. Tak bisa. Tuk makan je.
cubalah rasa ayat nyok nak bau dengan ayat nyok tanjung pendah. Dia rasa dia lain. Tak lain dia sikit. Haa, betul. Derian kot mana baru relau ni tak sama dengan derian Perak. Lain. Derian Pahang, hati nelapah tak sama dengan derian kering kot ni. Dia rasa lain. Dia khasiat tanah itu memberi kelainan. Akhirat pun pokok zakum yang tumbuh daripada dasar neraka, dia membawa khasiat-khasiat elemen-elemen neraka yang akan menghasilkan buah dia, dan buah yang dimakan oleh ahli neraka sama macam makan api neraka. Auzubillah. Qal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya seperti kepala syaitan. Mayang tandan je lah kan. Macam pisang keluar mayang tu macam kepala syaitan. Maknanya besar, bertanduk. Itu nak maknanya bertanduk-tanduk dia tajam. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun. Sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebahagian daripada buah pohon itu. Memang makan betul-betul, bukan halusinasi, bukan ilusi, bukan cobaan, bukan betul-betul. Makan betul-betul. Summa inna lahum 'alayha la syurban min hamim. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Bila dah makan, dia lekat, mengkelan, nak kena cari kuah ayam. Allah bagi ayam. Ayam dia la syurban min hamim, minuman yang menggelegak, mendidih-didih. Minum, dahlah buah tu penuh dengan duri. Bayangkan macam buah durian tu, kalau kata buah durian tu kecil macam buah kurma, ada duri pula dalam tu, ambil telan biji-biji. Dia cakap penuh ni kot dalam ni, masuk ke dalam perut, lekat. Dahlah buah itu duri, makan lekat. Bila lekat nak kena tolak dengan ayam, ambil ayam. Ayam pula panas mendidih, ya Allah Ta'ala. Minum pula duri dengan panas. Duri dengan panas, dia jadi sedap. Orang neraka bukan dia tak tahu kata tu tak sedap, dia tahu kata tu sedap, tapi dia nak makan juga. Macam orang gila cabai lah. Dia semua orang tahu kata cabai ni hangat dan pedas, tapi lagi pedas lagi sintin tangan. Tisu orang keluar satu ya, lepas tu sekotak tisu orang kat mereka dia aduk lah. Tahu kata pedas, pedas tu sedap dia kata, pedas, cedok lagi bumbu. Lagi pedas, lagi cedok. Tu baru dunia kan. Neraka, dia tahu kata makanan itu sakit, dia tahu makanan itu menyeksakan, dia tahu makanan itu akan memusnahkan dirinya. Tapi dia lagi makan, dia lagi makan, dia lagi makan. Sampai akhirnya dirinya musnah. Habis itu hidup balik. Allah cipta balik. Dia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal neraka. Kata Nabi, narukum juz'um min sab'ina juz'an min nari jahannam qila. Ya Rasulullah, in kanat lakafiyatan. Qala fuddilat alaihin nabi tis'atin wa tittina juz'an kulluhunna mislu harraha. Mislu harriha. Akhraju Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang kamu nyalakan di dunia ini, yang kita guna di dunia ni, api ni panasnya hanyalah satu bahagian daripada 70 bahagian api neraka jahannam. 70 kali ganda. Ha. Ada baru 1%, mungkin tak sampai 1% pun, 0.001 daripada 70% api neraka. Nah. Kita bakar pun tak sanggup dah kan, hancur, lebok, kena api. Bukan api dapur gas rumah kita tu, api tu okey lah. Ni api macam orang nak potong besi dengan api tu.
nyala sampai tak bunyi. Tak ayat putih. Kita pergi rumah kita, tungku dapur tak putih pun. Bakar, pemasak, tak lelah pun dapur tu. Duduk teratur. Lagi kuat dah, lagi seronok dah. Ni ambil dah api gas, hawa nak potong besi tu. Pak, bagi dia, putih. Macam orang nak potong, buat grill. Itulah api neraka. Hak tu panas tu, ada lagi hak panas daripada tu. 70 kali ganda. Baru satu. Ya Rasulullah, sahabat tanya, ya Rasulullah, in kana lakafiyah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, sesungguhnya api dunia ini sudah mencukupikah untuk menjadi balasan seksa kepada ahli neraka? Api dunia ni boleh tak kalau nak ganti? Tak mau pakai api ni, kita bawa api ni. Bawa api ni habuan bakar kita. Pasal kita dah selalu tu guna dia dah. Pegang periuk pun tak apa, kita ni kebal kan. Itu tahun lepas ke tahun bila ni yang masuk suruh abang makcik tu goreng cucuk pisang dengan tangan dia. Kebalnya makcik tu. Dia cucuk tu cucuk pisang dalam belanga, celuk telinga tangan-tangan dia. Hebat makcik tu, di mana? Faham ke apa tak? Semua hal hebat kau faham. Kalau makcik itulah dia boleh bawa api dia, katalah contohlah, okay, makcik itu bukanlah orang tu, no. Katalah orang macam tu boleh bawa api, boleh ganti dia, tak sama, dia tak boleh. Tak boleh. Ya Rasulullah, cukupkah api itu untuk dijadikan balasan neraka? Nabi jawab, qala fuddilat alaihin nabi 69 juz'an kulluhun mithlu habriha. Nabi jawab, ditambahkan kepanasan api neraka jahannam lebih daripada api dunia sebanyak 69 kali ganda, dan tiap-tiap satu kali itu sama dengan panas api dunia. Siapa tahu panas panas cahaya matahari itu berapa ribu darjah Celsius? Yang saintis duk suka tu pun lepas suka bukan daripada sini. Cuma letak termometer yang terdekat, boleh darab-darab-darab dia punya suhu dia, berapa kilometer dia jarak dia dengan tempat kita duduk, maka dinisbahkan suhu dia itu berapa darjah, berapa ratus ribu Celsius. Kira hak paling panas dalam dunia ni matahari lah. Mana ada yang panas pada tu? Tak boleh nak lawan panas tu. Sebab dia boleh mengeringkan air yang ada di ni. Dia duduk berapa ratus ribu kilometer, jemur baju di sini, kering. Api dunia tak kering teratur pun. Cuba pergi salai tu, bakar habis ya. Mana panas lagi api matahari dunia ni, tu baru satu. Dia ada 69 kali ganda panas matahari tu. Tu pun jalan tengah hari bawa payung kan. Panas tak tengah lah. Pakai apa nama, sunblock lah, parablock semua pakai. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai seringan-ringan azab neraka, inna ahwana ahli an-nari azban yawmal qiyamati la rajulun tudahu fi akhmasi qadamayhi jamratun yaghli fiha dimaghuhu. Akhrajahu al-Bukhari. Hadis sahih. Kata Nabi, sesungguhnya seringan-ringan azab ahli neraka di hari akhirat, di hari kiamat, ialah seseorang lelaki diletakkan di bawah dua kakinya bara api, panasnya mendidihkan otak. Jauh juga tu, lima kaki tu. Lima kaki, enam kaki, tak bawah pun. Pakai kasut, kasut dibuat daripada neraka. Otak ni mendidih, tak kena mengena. Bukan buah api, buah bara atas api macam orang bakar bulu dulu ni. Api atas bawah kan? Tak kan, bukan macam tu. Baru buah api bawah je. Prak, api bawah. Otak di sini gelembung-gelembung-gelembung-gelembung-gelembung-gelembung masak. Macam masak bubuk sorak.
Adapun syurga pula, maka Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya di dalam di dalamnya acap kali di dalam Al-Quran, di antaranya syurga pula. Allah kata, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam tempat yang aman. Di maqamin amin. Tempat itu aman. Aman daripada bermusuh, aman daripada huru-hara, aman daripada hingat, aman daripada itu, aman daripada ini, makna segala-galanya aman. Tak ada jamban, tak ada beli ayak, tak rasa sakit perut, tak rasa nak muntah, tak rasa nak meloya, tak tua, tak muda, tak tak susah hati, tak segala-galanya aman semua. Fi jannati wa uyun. Di dalamnya ada taman dan mata air. Jannat ada taman, uyun mata air. Mata air ini sumber minuman satu. Yang kedua, mata air peneman hidup ketika berada di dalam syurga. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal, duduk berhadap-hadapan. Pakaian yang dipakai oleh ahli-ahli syurga ni hebat. Kita pun tak pernah rasa sutera tu kan. Dulu saya ingat dulu ada orang bawa main kat mak saya suruh buat baju. Dia kata sutera dia genggam sekepai. Sekepai pun sutera buka tu dia selebak. Mahal sutera tu. Nak cuci buat baju pun takut. Takut silap. Demikianlah kata Allah, kadzalika wazawwajnahum bihurin 'ain. Demikianlah dan kami berikan kepada mereka bidadari. Itulah antaranya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dalam syurga, hurin 'ain, ada bidadari-bidadari, pelayat-pelayat dalam syurga. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Di sana mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman daripada kekhawatiran. Mintalah segala apa buah mak nenek, semua ada. Tak payah takut buah tu beracun ke, expired ke, ada ulat ke, tak ada ulat, tak ada. Semua boleh makan. La yazuquna fiha al-maut illa mautat al-ula. Mereka tidak akan merasai mati kecuali mati di dunia. Yang duduk dalam syurga takkan mati dah. Hidup selama-lamanya hanya yang rasa ni nak mati esok ataupun sehari nak mati. Kalau mati hari ni, mati ni yang terakhir kita akan mati. Lepas tu bila masuk dalam syurga, illa mautatal ula, takkan berasa dah melainkan mati kita dulu ni. Hak kita duduk di dunia ni sahaja kita akan rasa. Wa waqahum azab al-jahim, dan Allah akan memelihara mereka daripada azab neraka. Orang yang duduk dalam syurga tidak akan rasa sikit pun daripada bahang neraka. Fadlan min rabbik dhalika huwa al-fawzul azim. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Itulah anugerah Allah kepada orang-orang yang baik, dan itulah pahala ataupun balasan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Muslim an Iyad bin Hammar al-Majashi'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, Nabi sebut qala yawman fi khutbatihi, satu hari Nabi berkhutbah, bercakap dalam khutbah dia, ahlul jannati thalasun, ahli neraka ni antara banyak-banyaknya ada tiga golongan. Nabi sebut yang layak masuk syurga ada tiga kategori manusia. Pertama, zu sultanin muqtasitun muqsitun mutasaddiqun muwaffiqun.
Pertama yang akan jadi ahli syurga iaitu golongan-golongan pemerintah-pemerintah yang adil dan benar. Zu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffiqun. Golongan pemerintah, penguasa-penguasa yang adil lagi benar. Pemerintah-pemerintah adil lagi benar, maknanya daripada bawah sampai ke atas. Daripada kita, kalau suami isteri, suami merintah suami isteri dia. Dia ada keluarga, dia perintah keluarga dia. Dia besar sikit, dia perintah mungkin masyarakat, perintah daerah, perintah mukim, perintah negeri, perintah negara. Kesemuanya itu dikategorikan sebagai sultanin muqsitun mutasaddiqun. Pemerintah yang adil, pemerintah yang benar, pemerintah yang hebat, inilah yang bakal menjadi ahli syurga. Yang pertama. Dan dalam hadis yang lain pun, kalau yang kita duk biasa dengar, ustaz-ustaz duk baca ada, sab'atun yuzilluhumullahu tahta zillihi yawmala illa zilluh. Nabi kata ada 7 golongan manusia di hari akhirat yang akan dinaung, dilindungkan oleh Allah di bawah arasy Allah Ta'ala. Di hari akhirat itu maknanya 7 golongan ini memang confirm akan masuk syurga. Maknanya tak masuk syurga lagi, dah Allah Ta'ala bagi dah nikmat macam syurga. Dipayung oleh Allah Ta'ala dengan arasy. Duduk bawah teduhan tu, sonok, sejuk, lapang, selesa, tak berubah dengan awak, dapat keistimewaan dia. Pertama Nabi kata, imamun adilun, pemerintah yang adil. Itulah. Sultanin muqsitun mutasaddiqun. Yang kedua, Nabi SAW kata dalam hadis ini, warajulun rahimun raqiqul qalbi. Likulli bi qurba wa muslimin. Golongan yang kedua yang jadi ahli syurga iaitu seorang lelaki. Oh, kami orang perempuan tak ada. Bila sebut lelaki dalam hadis ni, dia ada khitab dia lelaki, maknanya dia akan balik juga kepada perempuan, mana lelaki dia pasangannya dan wanita. Itu dia punya kaedah bahasa Arab, dia ada apa nama pasangan dia. Seorang lelaki ataupun seorang individu, rahimun, yang penyayang. Raqiqun, hatinya lembut. Raqiqul qalbi, hatinya lembut. Likulli bi qurba, untuk semua ahli keluarga dia, wa muslimin, dan juga untuk saudara-saudara ni yang Islam. Dia rasa sayang, dia rasa kesian, dia rasa tak sampai hati, bukan sahaja pada diri dia, pada ahli keluarganya, adik-beradiknya, suami dengan isterinya, isteri dengan suaminya, suami isteri dengan anak-anaknya, anak-anak sesama anak-anaknya, dengan adik-beradik dia, dengan paklum, dengan maklum, dengan ayah, dengan kakak, dengan abang, ke semua. Zi qurba, mana adik-beradik sedara selaging. Kiralah walau dari satu nenek dan moyang dan sebagainya, maknanya itu zi qurba, yang adik-beradik. Wa muslimin, dan juga yang bukan ada keturunan darah dia tapi dinisbahkan sebagai orang Islam yang menjadi saudaranya kerana mereka ini Islam. Jadi kalau orang itu ada sifat kasih sayang, ada sifat ihsan, ada sifat empathy, simpati kepada orang, maka dia layak termasuk di dalam golongan yang disabdakan oleh Nabi. Golongan yang kedua, orang yang ada kelembutan hati dan kasih sayang kepada orang lain. Dan yang ketiga, wa'afifun da'ifun mutadda'ifun zu'iyal. Satu orang yang amat mengasihani kepada golongan-golongan yang lemah dan mereka membantu. Tadi kasih sayang, belum tentu bantu lagi. Sayang, kesian kat dia, simpati je, dia tak bagi apa pun. Ha ni, dia bantu. Mungkin dengan tenaga dia, mungkin dengan harta dia, mungkin dengan kudrat dia. Wa'afifun da'ifun mutadda'ifun.
Manakala ahli neraka ada 5 lebih itu. Nak masuk syurga, ahli syurga 3. Ahli neraka 5 punya sakannya. Tengok kok kita ada